balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes, kali ini gue akan datang ke salah satu workshop. Nah, tentunya ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang mau modif-modif mobil atau mau gantengin mobilnya. Ya, ini ada di daerah Jatiwarna nih. Nanti kita cek aja, kita tanya sama orangnya langsung. Kita langsung ketemu aja. Ini dia Mas Adit dari Paduka Auto Garage. Halo, halo, halo Mas. Apa kabar Mas Adit? Baik Mas, baik. Wih, ini gede banget bengkelnya ya? Alhamdulillah Mas. Waduh, ini di daerah mana sih tempatnya? Ini tuh Bekasi Utara Mas. Oh, Bekasi Utara. Belakang Summarecon. Belakang Summarecon Bekasi? Ya. SMB? SMB. Berarti dekat dong dari sini? Dekat. Paling. Ayo, jangan. Capek juga Mas lumayan. Enggak lah, kita. Ini workshopnya luar biasa sekali ya. Jadi awal mulanya itu, gue sering banget lihat di beberapa kontes itu ada Paduka Auto Garage ya kan. Benar, benar. Penasaran, apa sih Paduka Auto Garage ini? Ya udahlah, kita langsung datang aja ke sini. Mas Adit. Siap Mas. Apa sih Paduka Auto Garage? Ya suatu tempat modifikasi mobil kali ya. Hmm. Tapi ya udah sesuai yang mereka pengen bikin apa, ya udah kita bisa turutin gitu. Oh, apa istilah gaulnya tuh palu gada berarti? Palu gada. Apa lu mau, gua ada. Siap, masih ada terus. Kalau basicnya bengkel ini atau workshop ini tuh ngerjainnya apa sih? Ya masih cat Mas. Cat berarti cat. Ya? Cat, wet body. Okay. Bikin apa? Berarti body repair lah ya? Body repair lah pokoknya, berbau-bau mobil pasti. Body repair kita bisa. Dan cat. Ya. Itu ininya ya berarti, apa namanya, base-nya. Base-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau modif Airsus lah, masang-masang racing part apa segala macam bisa juga. Bisa gitu? Dong Mas, bisa. Oke, kalau kayak gitu, gue boleh tahu nggak nih kisaran berapa sih Mas? Kalau mau ngecat di sini tuh berapa kisaran harganya nih? Tergantung Mas, dia mau ganti warna atau enggak, mau warnanya apa, itu beda-beda sih harga Mas. Start from berapa tuh kira-kira? Startnya sih pasti di atas 15 Mas. Di atas 15 juta ya. Untuk satu body ya? Satu body. Satu ya. Mobil lah nih kalau misalnya mau diri mau diganti warna kah atau mau di warnain ulang. Biasanya kan kalau ya, mobil misalnya udah berapa tahun gitu segala macam warnanya pudar gitu ya. Benar Mas. Pokoknya kita berbau-bau cat lah semuanya kita iniin. Tapi lu nya enggak bau cat kan? Enggak lah, wangi kita Mas. Wangi banget. Baru ini ada orang narsis kayak gini ya. Wangi banget. Ya udah, ini siap. Banyak banget nih mobil di sini Mas. Boleh nggak kita lihat nih ada mobil apa aja dan siap, pekerjaannya apa aja nih di sini? Oke, ini kita mulai dari yang ini nih, ujung ini ungu ini. Ini ya. Ini kebetulan punya lu juga ya? Ya, ini punya pribadi ini Mas. Oh, ini pribadi. Nah, ini apa saja nih modifikasinya nih? Ini modifikasinya white body. Bikin lip semuanya. Cat full repaint. Full warna ungu kayak gini. Ya, kenapa warna ungu sih? Karena kita suka janda. Enggak Mas, enggak. Catat yang namanya Mas Adit dari Paduka Auto Garage sukanya janda. Enggak, anak Mas. Satu, anak dua, anak tiga. Jangan Mas, yang bercerai aja Mas. Yang bercerai. Enggak. Biarin, ntar kita simpen ini. Kita biar lihat ya nanti. Selanjutnya ini. Ini Estilo. Estilo ya, Honda Estilo. Lagi mau diapain ini? Estilo baru pengen kita garap nih Mas. Kita pengen ganti warna, cat dalam, interior, semuanya mau kita iniin. Kan dia total berarti? Dia tadi, ini udah di wet body nih Mas. Mau kita standarin, pokoknya OM full. Oh ini mobil. Ini kan udah pakai wet body natural ya? Udah wet body semuanya, udah semuanya. Pengen kita bikin senatural mungkin, kita bikin se-original mungkin. Oke. Back to original pasti Mas ini mobil. Oh judulnya Resto. Restorasi ya, berarti restorasi, ya? Restorasi, semi-semi restorasi lah ya. Oke, ini selanjutnya ada E36 nih. Ini E36-nya ganteng banget nih menurut gue nih. Parah. Red on green. Red on green. Jarang tuh Mas interiornya, green. Ya. Red, jarang. Jarang banget ya. Jarang. Di luarnya hijau, kinclong, dalamnya merah. Ini diapain aja di sini? Ini sih cuma ngecat beberapa panel doang sih Mas. Minor-minor catnya kita benerin. Gitu. Oh, maksudnya cuma misalnya kayak ini doang? Ya, beberapa panel yang minor-minor kan. Ini kan kita ada rekanan tempat coating, ada yang kurang-kurang catnya, kita benerin semuanya. Oh, dibantu di sini. Nah, oke. Okay. Gitu. Terus apa lagi nih ada di sini nih? Nah, ya. Itu tuh di belakang tuh. Coba yuk kita lihat, Mas. Nah. Ini ada mobilnya, mobil langka banget nih. Kita udah pernah ketemu ini di acara kontes apa. Wah. Ya, lupa gua. Auto Tune ya. Auto Tune Tangerang. Ini mobilnya sangat-sangat langka. Enggak ada yang mainin mungkin Mas Jara. Itu maksudnya. Gak pernah ada yang mainin. Ini Fiat 406 ya. Fiat 406. Ya. Kalian bisa lihat teman-teman, dia udah pakai Airsus diturunin. Wis, Mas. Statik dong.
Serius? Statik. Ini statik? Iya, antara orang suka statik apa belum punya duit mas, yang punyanya, saya belum tahu. Waduh, statik ini mas, udah sampai Bandung kayak gini mas. Teman-teman bisa lihat nih, tuh, fendernya benar-benar tipis banget. Yang di bagian belakang itu malah apa istilahnya, slam ya? Slam. Slam? Slam, jalan. Di bawah jalan? Sampai Bandung. Sampai Bandung dari nyampe. Dari sini? Lewat tol atas. Lewat tol Japek. Astagfirullahaladzim. Bisa mas. Itu dia aman. Sendiri ya? Dia sendiri, dia sama ceweknya sih, ceweknya juga pusing. Ceweknya mual gak? Mual mas, pusing. Bawa bantal juga kan, biar makin empuk. Waduh, statik ya. Nih mas. Tapi gue bisa bilang orang ini berkelas nih. Kenapa? Karena dia bermain dengan mobil yang gak biasa dimainin. Nah, anti mainstream sih. Anti mainstream, betul banget. Lahirnya dari Pisut mas. Lahirnya dari Pisut. Ini punya dia juga mas, sama. Ini juga? Nih, ini punya dia juga, ini sama. Ini Pisut juga nih, ini Pisut. Baru mau dikerjain apa gimana? Ah iya, ini baru kemarin udah bisa ada insiden lah, baru kita benerin semuanya. Oh ini aja, standar aja ya. Gak dibikin gini-gini, cepet-cepet gak? Ini doang, ini lagi nunggu Airsus juga sih mas. Udah mau ganti Airsus? Udah kayak dia menyerah. Udah punya duit berarti? Dia ada yang marah. Yang punya, ya jangan marah, tapi kan emang bener. Bener juga. Bener. Enggak, kalau menurut gue nih, ownernya itu adalah gue pengen cobain pendek tanpa Airsus. Pendek tanpa Airsus. Iya kan? Ya, ya gue pengen nyusahin diri gue sendiri. Istilah baiknya kan? Kalau istilah gak baiknya kan? Gak punya duit. Ya, tuh. Istilah gak baiknya tuh. Mungkin. Bener. Ya, kita harus ambil posisi positif. Mungkin dia capek sekarang mas, mobil taruh sini doang. Gak pernah dipakai-pakai? Ya, rumahnya sih jauh mas. Rumah mobil dimana? Ini. Rumahnya di Monas. Ya Allah, dari Monas ke Bekasi ya, utara. Ya, makanya mau diartusin nih. Oke. Ya. Nih selanjutnya nih, Serena. Ini bikin lift, ini ada liftnya nih, kita bikin sama... Ini, yang di bawah sini nih. Add-on ya. Add-on, sama... Ya minor chat lagi, balik lagi minor chat. Ya karena kan basically memang Paduka Auto Garage ini tempat kita buat ngechat. Benar. Selanjutnya nih, mobil ibu-ibu. Mobil ibu-ibu ini kita ganti full JDM. Ini hybrid mas semuanya mas. Oke. Bumper hybrid semuanya. Berarti ya, lampu ini barang-barang dari Jepang semua dong? Wah, kalau misal kita pikirin mas, kita pikirin nih harga modif ini nih. Dapat mas Pisut 3 biji. 3 biji? Iya, dapat Pisut ini 3 biji mas. Gue gak tahu harga pasaran Pisut 3 biji. Ya berarti kalau misalnya ngomong 3 biji berarti murah apa mahal? Iya mahal murah mas, dong mahal. Ya? Mahal udah. Ini mahal? Lumayan lah mas. Oke. 40 dapat lah. Berarti kalau 3 biji, waduh, satu Brio tuh. Waduh, iya mungkin. Iya secondnya segitu loh. Mas kaget nih mas kalau ngeliat harga bumper. Ini cuma modusnya doang? Ini bumpernya aja, wah. Mas kalau misalnya mas denger harga bumper pusing. Bumpernya 30 juta? 40. Juta. Depan doang? Apa nggak, depan sekeliling. Belakang? Oh sekeliling. Tapi istilahnya buat Sprint 40 juta kan mantep mas. Worth it bagi pemiliknya. Bener. Ya jadi balik lagi, ingat ya kan modifikasi itu bukan tentang omongan orang. Betul. Tapi lu yang ngejalanin. Betul. Selama lu puas, lu seneng dan itu sesuai dengan kebutuhan lu, gas. Sama dia paling Brembo-nya mas, jarang. Model paling baru bentuknya. Kan biasanya orang-orang kan Brembo GT. Brembo GT atau Brembo apa, ini namanya Brembo apa gitu, saya lupa mas. Oke. Airsus juga. Ini Airsus mas? Ini Airsus. Tapi ini udah kondisi turun ya? Udah. Kalau kayak gini nama fitmennya apa nih mas? Miti mungkin ya. Oh. Tapi Miti tapi belum terlalu mepet, ya kan? Yes. Ini Miti mas. Ini selanjutnya ada mobil mama lagi, banyak loh mobil mama. Mobil mama. Ini ya sama mas. Ini sama. Plek orangnya hampir sama, pengen yang kayak putih. Jadi semua body kitnya dari Jepang langsung? Ya, asli original. Sampai stiker ini mas. Stiker ini? Stiker asli mas. Mas ini gue bisa bikin mas. Bener kan? Bener. Kita kalau denger harganya pusing mas. Cuma stiker doang mas. Istilahnya cuma 2 juta mas segini doang. Kata tukang cutting paling juga. Bang, sama gue 50 ribu dah. Nah bener kan? Itulah mas JDM. Tapi itulah apa namanya hasrat dari owner bener. Mobil ya. Jadi apalagi, modifikasi itu ya sebenarnya memuaskan hasrat diri sendiri. Bener. Apalagi JDM kan barang-barangnya begitu. Yes. Ini banyak mas. Gak gini doang, interiornya juga full JDM. Maksudnya speedometer, terus setir, itu semua JDM. Itu sudah diganti semua? Udah, speedometer ini hybrid. Gak ngerti lagi sih gua. Tadinya ada Recaro mas, tapi karena kayak perekonomian lagi atau kalah sama M-Banking kan gak ada yang tahu kan. Bener, kayaknya mungkin kalah sama dapur. Kalah sama dapur? Iya. Iya kan? Bener. Dapurnya menyerang nih lebih kuat. Waduh. Jadi yaudahlah kita relakan dulu Recaronya ya. But it's okay lah, itu kan lika-liku kehidupan. Bener. Coba sekarang kita lihat bagian belakang yuk. Ini cuman agak-agak frustasi juga gua dengernya ya. Iya, saya juga. Buat itu 120 juta, astagfirullahaladzim. Yang ngerjain juga, saya ngerjain pusing mas. Tapi enak kan? Enak. Nah ini selanjutnya ada M46. Ya.
Ini udah dicat ulang berarti ya? Udah cat ulang. Warnanya Austin yellow. Austin. Pengennya kayak Austin. Oh, ya, pengennya. Ini bempernya kenapa ini ompong? Ini bempernya ya kurang pas warnanya, Mas. Kita benerin lagi semuanya. Oh, kurang apa enggak ya, ngeblend lah ya. Ya, ini minor cat kita ngerapiin dulu semuanya gitu. Oke. Okay. Siap. Bagus ini. Terus ada apa lagi? Ini juga banyak nih. Lu emang suka BMW apa gimana? Rata-rata kayaknya masuk BMW. BMW Mercy, rata-rata VW. Ini seri 4 ya? Ini seri 3 S92. Ini S92, Mas. Lagi di cat ulang. Cat ulang full repaint. Ini kok sampai dibuka-buka gini? Pintunya dibuka. Harus pintunya ke mana pintunya? Wah, ada Mas. Belum dijual, ada. Oh, ada tuh, Mas. Belum dijual. Kenapa sampai harus dibuka-buka kayak begini, Mas? Biar maksimal dong, Mas. Apanya maksimal? Pengecatannya dong, apa selar. Oh, ngerjain anak buah lu maksimal. Aduh, enggak, bukan. Tipis. Kenapa harus dibuka? Istilahnya biar rapi, Mas. Biar rapi detail ya, kan kadang-kadang orang-orang yang main mobil kayak gini kan nggak kayak orang-orang yang baru main hobi. Ha-ha. Ini pasti hobi udah lama kayak gini, Mas. Ha-ha. Detail kan pasti nomor satu dia. Betul. Kayak gitu, kita harus detail, harus biar cakep lah, Mas, istilahnya, Mas. Supaya bagian-bagian terkecil, terdalam sekalipun, ha-ha, kena cat. Benar. Oke. Okay. Gitu. Itu juga masih banyak tuh di belakang tuh. Ini apa ini ya? PW Golf. PW Golf. Bukan Golf, Polo. Golf, Mas. Golf ya? Golf 6 kalau nggak salah. 6 atau 7 gitu. MK... Iya, MK 6 ya. 6 ya? Oke. Okay. Ya. Ini E36. Full restorasi. Standar? Enggak. MTEC, full MTEC. Kita, bumper udah datang semua, bumper baru semua. Jok segala macam juga termasuk? Jok kita ganti semua. MTEC semua? Part number? Kalau bisa kita cari part number. Kayak yang hijau, Mas. Ini referensi yang hijau depan tadi. Yang hijau depan itu part number semua? Part number semua. Sadis, itu ya? Warna red susah tuh, Mas, interiornya. Oke. Okay. Rata-rata hijau. Rata-rata hijau. Hijau ada, kalau red susah. Ini ada M46 juga. M46 masang-masang ini, Mas, apa MTEC doang dia, masang MTEC. Oh, part-part MTEC. Ya. Ini? Ini kemarin full repaint kita nih, Mas. Warna birunya nih. Ya, ini birunya manis banget sih. Dia aslinya warna biru tua, apa sih namanya, lupa saya. Aha. Diganti warna biru kayak gini, Mas. Gitu. Ini kayak bener-benerin dia bemper habis nabrak, biasa anak muda kan. Jadi kalau yang nabrak itu anak muda. Ya rata-rata kan pulang malam kan enggak tahu kan. Pulang malam. Uh-uh. Ini nih joknya udah MTEC semua nih. Udah MTEC, Mas. Sweat. Dia sudah ada memori electric car-nya, benar. Udah gitu bahannya sweet. Sweet, Mas. Stirnya juga ori nih. Stir ori. Kayaknya Mas. Bukan deh. Enggak, ori tapi di ini lagi. Oh, maksudnya dikarbonin. Dikarbonin. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Gila ya. Ini. Ada mobil mewah lagi nih, Boy. Diapain ini? Ini kemarin ownernya nabrak. Anak muda. Oke. Okay. Anak muda. Ha-ha. Kita cat beberapa bagian aja sih ini, oh, Mas. Oh, cuma bagian cat. Cat. Oke. Okay. Ini workshopnya luas banget, Boy. Ya, dia ada tipis. Area-area tersendiri nih. Uh-huh. Ini area mod ngecat kayaknya ya? Ini ovennya, Mas. Ovennya? Bener-bener open. Ada pemanasnya. Iya, oven. Oven, pokoknya oven. Oven kan, pemanas. Pemanasnya benar-benar oven kan? Iya, benar-benar oven. Tenaga matahari bukan? Enggak. Benar-benar pakai solar kita. Pakai solar. Oh ya? Iya. Oke, okay, keren. Solar. Tuh, itu pintunya kayaknya tadi ya. Tuh, tadi pintunya tuh. Pintu S92. Pintunya. Nah, kalau ini bagian ini untuk apa nih? Bagian di sini. Ini bagian dempul, foxy, beberapa kita, part. Kita intip boleh ya? Iya, beberapa part sini. Iya, jadi di sini ada bagian sendiri ini untuk bagian bersih-bersih kayaknya nih. Iya, ini buat apa? Buat moles, Mas, di sini. Oh, oke. Okay. Nah, ini bempernya tadi ya? Ya, bemper yang ore, yang kuning. Yang kuning, terus ada bagian-bagiannya. Part-part semuanya dempul di sini semua lah, part-part bemper apa-apa semua di sini semua. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri nih, Boy. Uh-huh. Bagus. Bagusnya begitu memang. Biar nggak sumpek, Mas. Biar nggak sumpek. Wih, ini kita ngintip ini. Apakah ini yang dipakai? Pasti, kita pakai belkot. Mahal. Terbaik, Mas. Terbaik ya. Harga sih tergantung lurus sih pasti. Benar. Ah, ini juga ada BRV nih. Mobil ini, heeh. SUV menurut saya SUV terpendek, Mas. SUV terpendek. Kenapa? Mau kita turunin R6 kali ya? Boleh. Coba kita turunin R6 ya. Oke. Ini kalau enggak salah anak-anak Braver ya ini. Benar. Ya. Ini salah satu mobil dari anak komunitas Braver.
SUV terpendek katanya. Nah ini juga lagi ada proses pengerjaan, lagi dipoles. Ya jadi habis dicat itu mobil pasti harus dipoles supaya maksimal hasilnya. Nah jadi balik lagi ya boy, kalau misalnya kenapa gue suka datang ke bengkel-bengkel segala macam, karena gue pengen kasih referensi bagi kalian nih ya kan. Banyak tempat modifikasi segala macam dan semuanya kalau gue bisa bilang ya terpercaya. Ya jadi kalau nanya bang kalau mau modifikasi seperti apa, cuman satu cara yang paling ampuh, lo harus kenal dulu sama ownernya ya. Karena kalau misalnya ada apa-apa segala macam, kalau misalnya ownernya bertanggung jawab pasti akan ada solusinya, pasti akan ada solving jalan keluarnya. Oke. Ini paling pendek. Coba mas sama sedan ini handle bisa diadu mas. Handle pintunya. Handle pintunya segini mas. Coba aja. Nah, mas ukur mobil saya yang tadi BMW ini. Ini segini ya. Gitu. Nanti kita bandingin sama yang BMW. Nah, coba. Ini sependek rok. Ini masih bisa pendek lagi mas. Ya. Masih bisa pendekin lagi. Masih bisa pendekin. Belum lagi. Nempel depannya. Segini belum nempel. Belum nempel. Jangan nggak usah nempel. Hah? Biar kayak rok pendek. Ya, aduh, enak tuh bagus. Oke lanjut, ini. Ini dia M46. Kayaknya banyak juga M46 di sini ya. Ya, rata-rata komunitas, Mas. Oh. Ya. Wah, kenapa dijepit? Ini habis di wet body. Tapi orangnya ganti pelek. Ganti pelek lebih keluar lagi. Kayaknya agak harus kerja dua kali dong. Benar. Benar. Berarti diulang lagi dari awal dong. Ya, sudah makanya lagi nungguin kayak kaki di camberin dikit. Baru ntar kita finishing di itu. Oke, ini Mercy. Akhirnya ada Mercy juga di sini ya. Lagi pengerjaan kropos, Mas. Oh. Dek-dek kropos, semuanya kita bisa lasin semuanya. Di reinforce lah ya. Ya, betul. Oke. Okay. Ini ada Civic keren banget nih. Ini punya orang mana ya, Mas? Enggak tahu ini, tapi ganteng ini velgnya. Betul, ini mah terbaik ini. Velgnya ganteng. Beh. Ganteng, pokoknya taruh di tembok nih. Aduh. Boleh. Invoice keluar nanti tenang aja. Aduh. Tapi bener loh. Lu mobil lu ungu kan? Coba lu berani main pakai velg pakai warna kayak gini. Benar. Orange brush. Baru pengen itu. Green brush. Mungkin udah kepikiran kali. Kita deal-dealan aja gimana. Aduh. Gampang ntar belakang aja gampang di belakang. Ini GT1 nih. Kebetulan GT1 juga lagi kita taruh di sini. Lagi supaya bisa lebih ambles lagi ya. Benar. Apa nih istilahnya ngerapin apa nih? Radius, dia ngerapin radiusan, kita radius ulang lagi biar istilahnya nempel lah ke tanah semuanya nih mobil. Oke, di radius ulang supaya fitmentnya makin mantep lah ya. Makin mantep. Fender tulip. Banyak juga ya. Wah itu ada satu lagi tuh terakhir. Wah ini biasa mas. Ini bangun dari nol lagi nih. Ini baru pengerjaan white body nih mas. Oh pengen dibikin white body. Tapi natural atau ini? Natural dong. Pasti kita di sini semuanya insya Allah pengen natural. Oh, kalau okay. Itu kan tadi gede tadi M46 itu pengen gaya M3 mas, M3 gembung-gembung yeah, gitu pengen. Betul. Nah. Oh kalau di sini memang lo kalau untuk white body lo lebih referensi ke natural. Natural. Kenapa yeah, mas? Lebih enak aja mas. Jadi mobil nggak berubah bentuknya mas. Ya yeah, jadi nggak ada. Ibaratnya nggak ada baut-baut tambahan bener, gitu. Benar-benar. Jadi manis ya kan, lebih manis. Tapi dia pro ke tanah. Ya kan Rad? Kita biar cakep lah ya. Ini juga ada E36 ini kenapa ini? Ini. Kenapa ini baru pengen direstorasi mas. Ini udah dikerok total ya? Kerok total, baru pengerjaan kropos. Nih boy. Ini ya kalau misalnya kalian pernah dengar istilah mau ngecat kenapa mahal? Ini salah satu ya alasannya. Nih lu lihat. Ya. Jadi semua mobil itu dikerok. Pakai apa itu namanya tuh? Pemanas, heat gun sama itu dikerok. Nih ini warna dasar mobil nih. Plat. Dari sini baru didempul dulu nggak ini biasanya? Ini kita poxy plat dulu mas. Oh poxy plat makanya dulu. Lama gak gara kita poxy plat. Oke. Okay. Habis poxy plat baru kita dempul, poxy lagi. Terus kita lihat minor-minornya, baru tadi dempul lagi. Banyak mas hasil perjalanan ini mobil. Itulah salah satu alasan kenapa kalau ngecat itu ada sih ngecat yang satu body 5 juta ada. Makanya semua balik lagi kebutuhan. Betul. Nah kalian butuhnya seperti apa? Betul. Wah, gua butuhnya untuk mobil cuma ada 5 juta nih, tapi pengen ngecat ya udah carilah yang sesuai dengan kebutuhan. Benar enggak, Mas? Benar. Tapi jangan protes kalau nanti warnanya agak-agak gimana, ya begitulah ya. Gimana? Karena kalau menurut gua nih ngecat yang benar tuh ya harusnya seperti ini, apalagi kalau ganti warna full ya. Benar, harus kita benar-benar harus dikerok total. Total, bongkar semuanya. Ini rencananya mau di repaint? Repaint ganti warna. Body kit ganti semua? Semuanya pakai MTEC full lagi, balik lagi ke MTEC full. Balik lagi ke MTEC full mas. Budgetnya berapa nih mas? Coba estimasi. Budgetnya di kepala berapa?
Gue sih udah tahu digitnya pasti 3. Ya bisa di atas 3 juga, Mas. Kepala 4 lah. Enggak, digitnya 3 kan? Ya, 3 bener. Digit. Iya, digit. Bener. Kepalanya? Kepalanya tergantung yang ini dah, mau warnanya solid, mau yang siralik, semua beda-beda harganya sih, Mas. Estimasi. Ini nih, coba. Estimasi. Kan udah sama mau pasang MTEK segala macam. 30 juta. Ah, itu bukan estimasi ya, itu bukan harga fix tuh. Enggak, maksudnya estimasi seluruh pengerjaan proyek ini. Ini berapa ya? Ini pokoknya kita estimasi 30-an sih, Mas. 30-an untuk catnya doang. Catnya udah semuanya, Mas. Oh. Udah sama MTEK-nya kan. 30-an. Udah sama body kit-nya. Udah. 30-an sih. Oke. Okay. Worth it. Worth it. Di reinforce juga kan? Iya. Kelopos-kelopos-nya. Iya dong, pasti dong. 30 juta mobil keluar kinclong cakep. Harus. Murah juga ya? Hah? Murah juga ya? Ya lumayan lah ya. Iya, serius. Ini benar-benar lo ngerok segala macem 30. 30-an sih. 30-an ada han-nya. Han-nya. 39 juta kan juga masih 30-an. Han, benar. Benar. 39 juta plus 39 juta juga masih han. 30. Oke. Okay. Mas Adit, siap. Ayo kita ke depan lagi. Gua lumayan stres sih kalau harus ngeliat di sini setiap hari sih. Karena ini ya, lu kenapa sih sampai akhirnya buka bengkel kayak gini? Wah, kalau diceritain sih pengen banget punya bengkel ya, karena itu tadi kita pengen ngecat mobil kita sendiri tuh, tadi yang ungu tuh. Mobil yang ungu tadi itu pengen ngecat. Pengen ngecat, tapi nggak boleh. Dulu, terus kepikiran kayaknya umur juga makin tua kan, masa kita main-main terus ya, jadi kita buka usaha gitu. Buka usaha, tapi kan kita buka usaha ngecat mobil kan, tapi kita harus punya sampel dong. Benar. Sampelnya harus balik lagi ke mobil kita lagi. Akhirnya mobil sendiri yang dipakai. Iya. Ya udah, nih teman-teman ada Instagramnya di bawah sini, ada alamatnya juga. Kalau kalian butuh cat yang ya menurut gue sih proper ya, kalian bisa datang ke sini, bisa ketemu sama Mas Adit langsung. Siap. Yang pasti bisa curhat-curhat dulu bisa. Siap. Lah ya. Pasti boleh lah curhat. Iya kan? Yang penting mantep dah pokoknya. Iya, intinya kalau gini loh, karena kan banyak banget nih anak-anak muda yang sekarang baru belajar baru main mobil istilah segala macem. Mereka kan nggak ngerti arahan nih. Nah, kalian bisa datang ke sini konsultasi. Nah. Kalau lu kan bahasnya konsultasi, kalau gue curhat. Nah, curhat juga nggak apa-apa, Mas. Curhat sampai malam juga nggak apa-apa, kita jabanin. Yang penting jadi. Yang penting jadi. Kalau nggak jadi? Ya, nggak apa-apa deh. Curhat lagi. Curhat lagi. Sampai jadi. Sampai jadi. Ya udah, thank you, Mas Adit. Sekali lagi thank you sama Mas. Terima kasih ya, Mas. Mas, titip ya. Siap, pasti dong, Mas. Keluar dari sini harus ganteng. Harus. Kita dulu buat video kita kali ini. Gua di Resident Evil. Jangan lupa ingat file, ingat HSR.